kerja. Anak kasih kenal sama Encik lah. Jadi jangan mengalah Encik ya. Tadi samanya saya bilang saya punya bini. Encik pun tahu sajalah orang perempuan. Macam ni punya juga. Tapi apa hal? Ada hal sikit saja. Saya punya sekretari ini nak kenal sama Encik. Jadi lain kali senanglah nak cakap. Kalau Encik ada masalah faham, kita jalan-jalan, kita makan-makan sikit. Saya punya sekretari ini baru mari Kuala Lumpur. Jadi dia nak tengok Kuala Lumpur. Malam-malam kita jalan makanan ini, kita sama-sama tiga orang lah. Oh, itu macam. Tapi saya sibuk sekarang. Ofisnya kerja pun saya bawa balik rumah. Sudah lama datang Kuala Lumpur? Dia tak tahu cakap Melayu, Encik. Cakap orang putih pun tak tahu. Saya ingat nanti Encik sudah kenal dia. Nanti Encik boleh tolong rekomen dia jadi rakyat Malaysia. Dia banyak suka sini. Malaysia punya orang baik. Sini tinggal senang. Tapi tak tahu cakap Melayu tak boleh jadi rakyat Malaysia. Dia baru datang sini. Mau jadi rakyat Malaysia mesti ada syarat-syaratnya dan mesti ikut aturan. Ya betul Encik. Semua orang mesti ikut law. Tapi kita mesti sama-sama tolong. Encik, saya datang sini nombor satu pasal dulu Mihal. Dulu? Ya. Itu yang kita cakap dalam telefon. Itu tender. Oh, itu tender. Kita belum habis meeting lagi. Itu pasal saya datang untuk Encik. Tentu Encik boleh tolong. Saya punya tender tak tinggi. Cari untuk makan sikit saja. Tapi tender itu banyak orang masuk. Orang putih, Belanda, Jepun. Semua syarikat masuk. Ini besar punya hal. Million. Bukan ribu-ribu ringgit. Kita mesti meeting betul-betul. Okey, kita kawan lama. Kalau ini tender saya dapat, saya tahulah. Kita sama-sama cemerlang. Kita sama-sama tolong. Kalau Encik tolong saya, saya tolong Encik. Okey. Betul saya cari makan. Tapi mesti ikut aturan. Saya suka tolong semua orang. Siapa saya tak kira. Tapi jalan itu betul. Semalam ada satu kontraktor Melayu datang ajak saya pergi dinas. Saya tak pergi. Saya kerja banyak. Oh, siapa tu? Saya tak boleh kasih tahu tu siapa. Itu tidak baik. Tapi saya tahu. Itu kontraktor Melayu bikin berniaga Alibaba. Alibaba? Oh, dia punya nama Alibaba? Alibaba bukan dia punya nama. Tapi nama bisnes. Nama dia punya. Tapi wang dan jalankan bisnes bukan dia. Dia senggit. Oh, itu macam. Saya pun tahu. Ada banyak itu macam yang meniaga sekarang. Macam masuk company. Dia jadi director. Tapi share kosong. Tapi saya betul meniaga. Tak ada ni. Baba saja. Sekarang ni banyak Alibaba, banyak Alijong. Tapi itu macamlah cari makan. Sama-sama tolong. Semua orang Malaysia pun sama. Kerajaan selalu bilang orang Melayu, orang Cina, orang India, lain-lain orang Malaysia mesti sama-sama tolong. Itu macam baru ni Malaysia ni boleh jadi maju. Hidup mesti macam abang adik lah. Betul kerajaan ada bilang tu macam. Semua rakyat Malaysia tak kira bangsa mesti sama-sama tolong. Tapi bukan tolong bagi tender sama tu, okey? Atau tolong bagi wang sama saya. Tolong ada macam-macam tolong. Ini macam punya tolong. Malaysia nanti jadi negeri Alibaba dan Alijon. Habis? Itu Alibaba ada jumpa Encik? Semua jumpa saya. Itu Alibaba, Alijon, orang macam Toke. Semua bisnesmen datang jumpa saya.
Cakap pun semua serupa. Macam pakai tape recorder je. Ayah, macam tape recorder kah? Encik, sikit tolong saya lah. Tak okey. Kalau lu punya nasib ada, lu dapat. Apa kado? Tapi tak payah ingat apa-apa teman saya. Tak okey jangan marah. Saya kerja cari makan dengan fikiran dan tenaga, dengan peraturan dan jalan yang betul. Baiklah, Encik. Saya tahu Encik baik punya orang. Saya harap saya punya nasib ada baik. Encik, malam ni Encik ada senang tak? Sorry lah, saya banyak kerja. Tauke sajalah buat dia. Jalan-jalan tengok Kuala Lumpur. Dua orang lebih baik. Tak senang tak apa. Lain kali kalau Encik ada senang, kasih tahu sama saya. Mau jalan dua orang sama susi wang pun boleh. Saya dah lama. Saya mau balik. Ya, terima kasih. Ya, terima Tapi apa salah ni kalau ini muda kan? Sebenarnya datang pasal saya. Dia ingat kita ni boleh dibeli dengan duit dia. Macam barang. Dia agak semua pula kerajaan ni macam barang dagangan. Boleh ditawar dan letakkan harga. Penat. Penat. Jadi ya kita pergi jamuan motor. Hai awak ni, kalau pasal jamuan tak habis-habis bertanya. Saya tanya je. Saya nak ingatkan awak. Awak tu nampak lebih sangat. Jadi. Tapi asalkan jangan awak ajak saya temankan untuk saya rambut, sudahlah. Awak tak nampak rambut saya dah reset? Iya. Alah tak perasan pula. Eh, mana dia pernah ajak awak teman saya set rambut? Saya pergi sendiri. Baju mana nak pakai? Awak ingat tuan tu nak belik-belik macam itu? Saya pergi jamuan sebenarnya banyak yang nanti cakap pada dia. Dia yang banyak memberi kaitan kerja pada saya. Sikap dan fikirannya itu yang patut dicontohi. Agaknya tuan tu tak pelak-pelak ya? Padahal umur dia tak banyak selisih dengan awak kan? Itulah seorang pemimpin. Agaknya dia makan Mak Jun tak? Merepit orang. Apa kenanya awak ni? Dah kena tabiat Mak Jun? Adalah, saya agak je. Pernah ke? Biar saya lihat dulu. Kalau ada siapa-siapa datang, kalau tak masak, jangan panggil saya. Ya?
Yah ada. Siapa cakap ni? Oh, Mak. Maknya mana? Set rambut. Tak apalah. Ha? Aunty. Terima kasih, Hello, Cik Tom. Cik Tom, lain dengar suara. Ha? Halus. Macam orang muda-muda. Repik lah. Tak ada. Pergi jaman rumah tu. Saya nak pergi. Lah, sibuk betul hari ni. Orang datang tak ada sini, mana ya? Ada-ada je lah. Mesyuarat mana? Oh, saya tak datang. Khabarnya situ lah. Sekarang memang macam tu. Cadangan Puan Aisyah. Saya baca tak tahu khabar. Hapuskan poligami. Saya tak bimbang lah. Dia jarang-jarang keluar rumah ke tak dengan saya. Tak ada lah. Merepek je awak ni. Habis ni. Tengah lah. Terima kasih lah. Jom ni. Bila senang datang lah. Bukan. Bukan kan rumah Jun. Kita jumpa dekat rumah tu nanti ya. Keluar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada orang datang lah. Baik ya. Bang Man. Masuk. Dari kampung ni. Kak Long ni mana? Dia sibuk. Kalau semua kemari, tinggal rumah. Ni? Sudin. Sudin lah. Dah jadi orang bujang lah. Duduk. Ini televisyen daripada makciknya. Banyak buah-buah tahun ni kan? Tak ada lah. Buah-buah hujung. So, tahu je lah. Kadirnya belum balik? Dah. Ada baju tak khabar. Ingatkan belum balik. Tak ada kereta ni. Kecilnya ni driver ni bawa. Mamat nak pindah rumah ni kena roboh. Kena roboh? Marah. Itulah lah cik ni. Duduklah, saya buatkan air. Tak payah susah. Ini ada mustahak sikit ni berkadir. Nanti saya panggil. Ma. Bawa nasi ke dalam. Buatkan air. Kau tengok rumah. Itulah kalau orang kuat belajar, rajin. Dulu dia sama-sama sekolah di kampung. Tapi dia terus ke sekolah putih. Aku sekolah Melayu. Kalau sekolah Melayu, begini lagi. Aku terpegar ke sawah. Cantiklah rumah ni, ya. Sedang tinggal sini boleh, ya? Bangun kau tahu. Ya, Pak Cik Kadir ada anak tak? Ada dua orang. Satu lelaki, satu perempuan. Semua sekolah putih. Tak lama lagi, masuk universiti. Kau? Anak perempuan dia cantik tak, ayah? Itu yang kau tanyakan. Saya tanya dia, ya. Saya nak buat kawan. Boleh ajak tengok wayang. Agaknya, pengen wayang pun tak jauh dari sini. Astagfirullah. Tak ada lain lah motak. Wayang. Kalau kau belajar, pandai. Semuanya ada. Tengok tu. Di televisyen. Ya tak ya. Besar gerobok. Apa khabar, Mamai? Baik.
lama lama? Baru je. Mak boleh nunggu lama. Ya. Ah, kalung tak ikut lama? Dia kalau ikut ke bandar, turun jangan ribut. Lagipun, siapa nak jaga ayam itik itu? Kali kenal ni? Tak perasan pula. Inilah Sudin. Sudin? Abang pada mula? Astagfirullahaladzim. Tak perasan saya, bang. Mana nak perasan? Masa tadi datang dulu. Dia asyik mengayau je, tak ada rumah. Datang orang lain. Budak-budak. Lama bang tak kemari. Ini ha, pasal Sudin je lah. Di kampung tak ada satu kerja yang boleh dibuatnya. Seolah dah berhenti. Sawah tak mau. Nak tolong abang? Entah. Budak-budak sekarang ni asyik nak menaram je. Kenapa tak teruskan sekolah je, Sudin? Tak pas. Itulah. Abang datang ni nak minta tolong kali. Carilah dia kerja apa yang patut. Tambi pun tak apalah. Kau boleh sekolah lagi, Sudin. Sekolah malam, petang. Di sini kalau nak belajar, banyak tempat ni. Saya tak boleh belajar lagi. Bukan tak boleh. Tapi payah. Apa payahnya? Orang dah tua-tua pun sanggup belajar lagi. Dia nak kerja juga, dia. Tolonglah apa saja kerjanya. Dia pejabat kau tu. Takkanlah tak ada kerja kosong tu ni. Apa pun anak buah sendiri juga. Boleh tu boleh. Tapi eloknya biar dia belajar lagi. Sampai bila dia nak jadi tambi? Dia sekolah Melayu dia. Hanya itulah kerja boleh menerima ni. Kalau lain, nampak seorang putih belaka. Itulah sebabnya saya suruh belajar dulu. Peluang belajar tu banyak. Makan minum tu tak usahlah digaduhkan. Duduklah. Segati Sudin. Ha, kau dengar ni cantik. Pakcik kau kata makan minum usah ditimbangkan. Eh, pakcik kau ni bukan orang sembarangan ni, Kuala Lumpur ni. Ikut aja lah kata. Saya suka tu dapat kerja.